Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau mengajak teman-teman ya jalan-jalan di internet. Jadi tadi aku jalan-jalan di internet dan ketemu ini website ini. Website menarik, yaitu website dimana penuh dengan segudang tools ya, segudang tools yang pastinya gratis, teman-teman bisa menggunakannya. Di sini mengenai image sama video dan lain sebagainya. Ada image to video, ada audio to video, ada slideshow, ada collage slideshow, sequence, water effect, convert text to the video, add music to the video, add text to the video, add your logo. Oke, capek ngomongnya ya, panjang betul. Nah, di sini ini contoh-contohnya mungkin ya. Nah, kita lihat di sini bagian sini image to video. Jadi kita mungkin membuat image to video ya. Ha, ini beda lagi websitenya ya, rupanya ya. Nih. Nah, apakah bisa dibuka? Agak lama berarti berat ya. Di sini ada slideshow, berarti kita bisa buat slideshow. Create as video slideshow. Nah, jadi bisa dibuat slideshow. Atau kita ini ya, kita di scan be rich. Oke, coba kita hidupkan proxy kita ya. Barangkali dia nggak bisa tanpa proxy ini. Oke. Nah, kalau nggak bisa juga berarti websitenya salah ini. Nah, di sini sequence weather effect ya. Kalau teman-teman mau tambahkan teks ke videonya atau mau membuat watermark media, add text to video. Kalau teman-teman mau trim, mau potong, ini ya trim to video. Oh, ternyata bisa ya. Nah, ini cuman websitenya agak lambat. Nah, video menjadikan video ke GIF. Nah, kali ini add text to video. Biasanya kalau teman-teman mau memberikan watermark. Apa sih fungsi watermark tuh? Ada dong. Kalau misalnya video teman-teman itu dipakai oleh orang-orang gitu kan, teman-teman bisa klaim gitu. Ini punya videoku. Ya, tapi nggak salah. Nah, di sini image to video ya, gambar. Nah, silakan di digambar image to video. Oh, sama ya? Sama. Klik ini kita buang aja. Nah, klik-klik. Nah, ini katanya sini 30 image maksimal. Jadi maksimal itu kita bisa buat 30 untuk membuat slideshow ya. Kita akan buat slideshow di sini, lainnya kita ambil ini. Yang ini, kemudian ini, yang ini, lalu fotonya ulang ganteng ya. Ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Oke, siap. Ini aja kita open. Nah, di sini kita lihat up deposit. Kita bisa, oh ini bisa pindah-pindah ya. Membuat seleksinya bisa pindah-pindah. Ya, gampang banget ya. Siap. Nah, bisa dipindah-pindah. Nah, yang ini aku mau di depan, aku mau di depan. Aku mau di belakang, aku mau di belakang. Woi, aku di depan, woi. Nah, itu kayak orang parkir ya. Nah, di sini teman-teman langsung klik ini dan ini transform photo to video. Kos lanjutnya Inggris saja. Siap. Nah, di sini kita lihat. Oh, ini lagi apa dia? Lagi mana dia tadi? Lagi loading atau gimana? Hilang ya. Kok hilang deh ya. Transfer foto, oh mungkin ini aktif ya, kita matikan. Siap, kita matikan dan kita ulang lagi. Misalnya kita ambil yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Oke, siap, open. Nah, ini 4, kemudian kita ini ke lanjut English, kemudian klik ini. Siap. Oh, ternyata kena di proxy. Nah, jadi teman-teman semuanya, itu aja informasi yang dapat ku sampaikan ya. Kalau misalnya nggak bisa dibuka, teman-teman langsung pakaikan ini proxy ya. Jadi di sini banyak sekali tools yang bisa teman-teman buat, baik itu teman-teman membuat image to video, audio to video, slideshow, collage video, slideshow. Sebenarnya ini bisa dibuat ya, cuman ini mungkin karena ini aku pakai IndiHome ya. Mungkin di blog atau gimana, jadi harus pakai VPN untuk mengaksesnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Oke.